silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. Halo CRF Mania, bersama saya lagi Ferry Trangono dari bengkel Plug and Play Performance Banjarmasin. Oke, di depan saya sekarang ada paketan Gorilla dari BRT. Nah, kenapa disebut Gorilla? Karena teman-teman bisa lihat ini CC-nya sudah di atas 250 CC dan wajib coak crankcase ya. Jadi itulah kenapa disebut paket Gorilla. Oke, di motor saya yang akan saya modifikasi itu nanti jatuhnya di 290 cc ya. Jadi dengan spek-spek yang akan saya sebutkan sekarang ya, untuk head saya pakainya 3934, kebetulan cuma ada satu dan saya pakai di motor saya ya. Ini kita sampelnya ada 3631. 3631 pun oke ya, cuma saya kejar power, jadi kita kejar di 3934. Nah, untuk blok itu teman-teman ada pilihan CRE apa, ada pilihannya, ini bloknya casting semua ya. Pilihannya ada 72, 74, 76 dan 78 ya. 72 ini kalau dikombinasikan dengan kruk as BRT 62 mili ini bakal jadi 250 cc ya. Ini kalau yang 74 kombinasi dengan kruk as BRT jadinya di 270 cc. Nah, kalau yang 76 kebetulan barang belum ada, belum masuk tempat saya, yang 76 itu jatuhnya di 280 cc. Dan yang terakhir ini 78 mili jatuhnya di 290 cc ya. Nah, yang akan saya pakai ini 290 cc ya. Jadi kita mau lihat maksimal power dari CRF yang kita modif ke 290 cc atau 300 cc ya. Nah, untuk nunjang ini semua area head tentu saja ditunjang dengan per clip BRT, dan ini knockout arch-nya tipe R6. Sementara saya pakai tipe R6, masih pakai tipe R6, masih setia ya. Next, BRT mengeluarkan cam untuk CRF yang ADS. Jadi untuk borop gede, borop Gorilla, start engine-nya enteng karena ada fitur ADS. Nah, terus untuk throttle body kita masih nunggu dari BRT. BRT akan mengeluarkan throttle body ukuran 42 mili ya. Nah, itu kombinasinya dengan ini, dengan injektor 250 cc. Nah, sedangkan di motor saya itu saya install throttle body 45 mili punya CRF 250R ya, jadi lebih gede ya. Oke, untuk ini power gede, otomatis kinerja kopling juga harus diperbagus ya, dengan kopling dari BRT ya. Nah, ini untuk area mesin bawahnya juga ada kruk as BRT. Ini langkahnya menjadi 62 mili dari standarnya di 58,7 mili. Dan yang terakhir, selalu
ada ECU Juken 5 dari BRT ya. Ini Juken 5 untuk menyempurnakan final touch untuk hasil settingan kita ya. Nah, ini nanti saya bikin kompresi di 11 di motor saya, 11 sampai 11,5 ya, nanti saya bikin sekitar situ ya, karena motor pribadi kita eksperimen tidak masalah ya. Nanti kita lihat cara pasangnya gimana dan hasil dynonya gimana. Oke, sekarang proses perakitan mesin CLF 290cc dengan spek kruk as BRT dan blok set Super Cast Iron 78mm dari BRT. Nah, dengan jodohnya ini 78mm piston forging dari BRT juga. Oke, saya kasih masukan dulu ya. Untuk crankcase dengan piston casting dari BRT untuk blok mulai dari ukuran 72mm sampai 78mm. Nah, itu semuanya sama ya, jadi perlakuannya sama. Nah, untuk diameter crankcase-nya dibikin menjadi 82,5mm diameternya ya. Jadi ini minta tukang bubutnya ya, yang jago ya, batik holter segini, besarnya 82,5mm. Nah, untuk dalamnya 34,55mm ya, jadi ini ke dalamnya. Nah, selain itu teman-teman juga harus pakai packing setebal 1mm. Nah, ini kita bikin sendiri, nanti dari BRT ada bikinkan dari aluminium. Ini kita bikin sendiri nih, handmade by PNP, by Bro UPKWL yang bikin. Ya, oke, kita lanjutannya gimana? Lihat saja nanti. Proses. Kilat, Bro. Proses mobil CRF 290cc ya. Ini kita pakai kerumas BRT ya, terus juga ini ada tambahan packing sedikit. Packing kita bikin sendiri dari Kuningan setebal 1mm. Ya, tuh jelas. Ini piston karena BRT ngeluarin noken yang ADS by Start Entek. Nah, jadi ini piston kita bikin kompresi 11,5 ya. Nah, untuk sementara kita pakai noken masih setia dengan tipe R6 ya, ini favorit saya nih. Tapi nanti kita ganti pakai yang ada ADS punya, yang spek Gorilla. Sudah pakai 3934 ya. 3934. Jadi head dari BRT di squeeze juga. Nah, jadi ini walaupun blok casting, tapi untuk siripnya sudah lebih besar 30%. Nah, begitu juga dengan head ya. Lebar siripnya lebih besar 30% lebar sandarnya. Jadi untuk lepas panas dia lebih cepat. Ya, oke. Oke, kita dyno. Nanti setelah itu kita lihat hasilnya berapa deka ya. Jadi jangan kemana-mana.
Oke, teman-teman, proses setting itu sudah selesai. Nah, jadi di sini hasil final dari CRF punya saya ya. Spek saya 29,73 horsepower di 8295 RPM, terus peak power berada di 28,33 Nm di 6502 RPM. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini powernya nanjak gila-gilan ya. Saya sendiri makainya kewalahan. Ini bukan CRF lagi, ini kuda liar ini. Ya, jadi yang makai harus jago. Ya, benar-benar SE ini. Ya, ini kita limiter kita setting di 11.000 karena ini aja power udah gede. Jadi cukuplah 11.000. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat ya hasil sharing saya. Semoga teman-teman juga bisa aplikasikan. Oke, thank you. I'm walking alone.